kami berdoa kepadamu, ya Allah. Berikanlah keadilan buat Datuk Sinadri. Bebaskanlah dia dengan segera dari penjara. Kembalikanlah dia kepada kami, keluarganya, kepada UMNO dan kepada rakyat jelata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Siapa yang tidak boleh berterima kasih atas sumbangan Najib? Kata Mustazhar. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kuala Lumpur, semua inisiatif ekonomi yang dilaksanakan pentadbiran Datuk Seri Najib Razak ketika menjadi PM dahulu memberi keutamaan terhadap aspek memudahkan kehidupan rakyat. Pencerahkanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Mustazhar Mansur berkata, antara inisiatif tersebut adalah Pusat Transformasi Bandar UTC, Pusat Transformasi Luar Bandar UTC, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia dan Klinik Satu Malaysia. Menurut beliau, rakyat sangat memerlukan kemudahan-kemudahan tersebut untuk mendapatkan perkhidmatan dan membeli barangan pada harga murah. Najib melihat bandar, luar bandar, golongan miskin, semua lapisan beliau ambil kira. Siapa yang tidak boleh berterima kasih dengan sumbangan beliau, katanya, ketika menjadi ahli panel pada sesi bertajuk Keadilan dari Segi Ekonomi dan Kesihatan pada program sesi dialog awam Keadilan Sebenarnya Untuk Siapa di Wisma MCA di sini.